Bertemu hanya semalam, ku berkata hanya sepatah, ku terlupa serata alam, kini ikatannya cinta. Kau memberi senyuman rindu, ku tak dapat melupakanmu. Kau ku iring senyuman mesra, hanya semalam saja. Suasana sepi, hanya terdengar kata dan lagu, lagu teman hati, hanya mimpi. Hanya itu kisah semalam, kisah menjadi suatu cipta, kisah aku dia dan lagu, jangan dipisahkan. Suasana sepi, hanya terdengar kata dan lagu, lagu teman hati, hanya mimpi. Hanya itu kisah semalam, kisah menjadi suatu cipta, kisah aku dia dan lagu, jangan dipisahkan. The scholarship of teaching is to simplify matters responding to the imperative to bring greater recognition and regard to teaching. Pusat Pengajian Pendidikan merupakan pusat tumpuan utama guru-guru untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dan doktor falsafah. Kesungguhan Pusat Pengajian Pendidikan dalam membangunkan dan meningkatkan kualiti guru-guru melalui program luar kampus dalam bidang pendidikan, pengurusan pendidikan dan kepengetuaan telah menjadikan pusat ini sebagai pusat perkembangan ilmu yang tersohor di Malaysia. Terletak di kampus utama Sintok, Universiti Utara Malaysia, Pusat Pengajian Pendidikan menyediakan program pengajian peringkat pasca siswaza luar kampus yang terletak di Kota Baru, Jeli, Besut, Kuala Terengganu, Baling dan Sungai Petani. Abad ke-21 ini merupakan satu era yang mencabar, ya. Jadi dalam satu-satu organisasi itu perlulah ada satu visi yang sama. Visi untuk memartabatkan kecemerlangan pendidikan. Pusat Pengajian Pendidikan menyokong penuh hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dalam usaha untuk meningkatkan kualiti guru dalam bidang ilmu pendidikan, pengurusan pendidikan dan kepengetuaan di Malaysia. Setiap apa yang kita lakukan memerlukan pengorbanan untuk penambahbaikan kehidupan kita, tapi ia terpulang kepada pengurusan diri. Masa ni sebenarnya kita boleh rancang daripada awal dan kelas-kelas di UUM Master Science Principalship telah ditentukan jadual-jadualnya. Jadi kita boleh urus. Pengorbanan dalam belajar, terutama dalam semasa telah bekerja ataupun kita sebut sebagai pengajian luar kampus ini, pengajian jarak jauh, tentulah memerlukan lebih daripada pelajar biasa dalam pengajian penuh sepenuh masa, terutama pembahagian masa, kewangan dan juga tenaga
yang terpaksa kita korbankan dalam suasana kita ada tanggungjawab, terutama di jabatan dan juga dengan keluarga. They are very qualified. They are experts in their field. When they teach strategic management, they know their stuff. When they teach leadership, they know the types of leadership in this whole world, and their knowledge, my God, it's superb. They are well versed of the issue that they are discussing with the student. Sehingga kini, Pusat Pengajian Pendidikan telah melahirkan seramai 12,450 graduan pasca siswaza, dan tahun 2017 sahaja telah menunjukkan peningkatan seramai 1,500 pelajar yang aktif mengikuti pengajian melalui tiga mod pilihan, iaitu mod kerja khusus, mod kerja khusus dan disertasi, dan mod penyelidikan. Ilmu yang diperoleh daripada sepanjang pengajian itu dapat diterapkan di peringkat sekolah, terutama dari segi kepimpinan. Ilmu yang tersebut kita dapat sampaikan kepada khususnya anak-anak didik kita apabila saya terlibat dengan taklimat kepada pelajar-pelajar. Kita memberi peredahan bahawanya pelajar-pelajar ini aset penting kepada agama, bangsa dan negara. Mendukung hasrat negara dalam merealisasikan pembentukan generasi TN50, beriltizam dalam meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang kepimpinan pengajaran dan pengurusan pendidikan, telah menjadikan Pusat Pengajian Pendidikan UUM sebagai pusat pengajian tumpuan utama guru-guru di Malaysia. Come and join Masters in Education at UUM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nora Azlin Haji Abdul Jalil daripada Pengarah Pemasaran Universiti Utara Malaysia. Hari ini membawa biskut kering kopi O kita bersama School of Education, Pusat Pengajian Pendidikan. Ya, betul eh? Hari ini special sikit sebab kita meraihkan guru juga hari ini. Semua pendidik-pendidik, semua orang mesti pernah ingat guru-guru masing-masing kan? Jadi hari ini bersama saya di sebelah kanan, Charlie and Angels. Tidak asing lagi, Profesor Madya Dr. Yahya Don merupakan Dekan Pusat Pengajian Pendidikan. Selamat datang Dr. Yahya. Sebelah kiri saya, Profesor Madya Dr. Siti Nur Ismail merupakan Ketua Jabatan Kepimpinan Pengurusan dan Inovasi. Dan hujung sekali yang comel lote itu Dr. Farah Muhammad Zain merupakan penyelaras kepada Pusat Pengajian Pendidikan. Betul eh? Bersama kita juga hari ini, kita ada alumni-alumni daripada SOE, iaitu Miss Chan Siu Ling, merupakan guru sekolah menengah jenis kebangsaan Cina Sun Cheng yang mengambil Master of Science di UUM. Hai Miss Chan. Tu dia. Kita juga ada Puan Sri Dewi, anak perempuan Subramaniam yang juga merupakan guru sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Harvard. Puan Sri Dewi boleh lambai sikit tak? Nampak tak? Tu dia. Dan juga Dr. Wan Suhaila Wan Yaakob merupakan Timbalan Pengetua MRSM Pasir Tumbuh Kota Baru Kelantan. Selamat datang Dr. Wan. Dan yang tidak asing lagi, Dr. Nurhana Muhammad Saad merupakan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Sa'adong Kelantan. Okey, terima kasih. Selamat datang semua saya ucapkan. Dan kepada audiens semua, saya nak minta share lah FB ni dengan kawan-kawan, mana tahu ada yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang Universiti Utara Malaysia, khasnya program pusat pengajian pendidikan. Okeylah, kita mulakan dengan Dr. Yahya. Dia dah tak sabar dah tu kat sebelah saya tu. Dia yang pilih tajuk ni. Doktor pilih tajuk adik guru. Cerita sikit Dr. Yahya, adik guru ni. Terima kasih kepada Puan Din, pengacara pada pagi ini, Kopi O, Biskut Kering. Terima kasih kepada KJ dan juga koordinator daripada Pusat Pengajian Pendidikan.
Tu ya, mic tu dapat sikit. Tak dengar suara. Terima kasih. Mic dah dekat sikit sebab pakai shield. Pagi ini giliran School of Education ataupun sekolah pengajian pendidikan untuk berbicara berkenaan dengan hasrat ataupun peluang yang kita buka kepada semua rakan-rakan guru, juga rakan-rakan pendidik di seluruh negara actually, dan juga seluruh dunia mungkin daripada negara-negara luar untuk meningkatkan apa yang kita sebut sebagai adiguru. Adiguru ini untuk menjadi guru yang berpengaruh. Adiguru ini untuk menjadi guru yang berpengaruh untuk meningkatkan keberkesanan pendidikan di Malaysia. Kalau kita nak jadi guru berpengaruh, the best ialah berkaitan dengan power, knowledge power, kuasa pengetahuan itu. Kalau dengan pengetahuan, dengan kelebihan ilmu yang kita miliki, insyaAllah kita akan dapat mempengaruhi pelajar-pelajar, masyarakat, ahli masyarakat untuk sama-sama meningkatkan kecemerlangan dalam pendidikan anak-anak, pendidikan di Malaysia dan juga meningkatkan taraf pendidikan secara umumnya di Malaysia, insyaAllah. InsyaAllah. Itu hasrat sebenarnya, hasrat. Jadi adiguru ni ialah suatu yang dipanggil hero. Yang hebat, kerana guru ni dia melakukan satu proses transformasi dalam masyarakat. Betul. Kalau kita nak transform masyarakat, power yang pertama ialah knowledge. Betul. Kalau tanpa knowledge, mungkin insyaAllah kita tak boleh nak buat, orang kata apa, the process of transform betul masyarakat. Betul, tidak tercapai. Yeah. Okey, Dr. Siti. Saya bagi peluang Dr. Siti pula nak cakap. Banyak idea. Dr. Siti, apa program yang ditawarkan dalam di Pusat Pengajian Pendidikan? Okey, terima kasih kepada pengacara. Okey, kita ada banyak program yang ditawarkan yang di Pusat Pengajian Pendidikan ni. Cuma saya rasa saya boleh sentuh tentang Master of Education untuk MSc dahulu, kemudian akan disentuh oleh Dr. Farah tentang MED. Okey, untuk MSc kita ada dua bidang yang memang popular lah sehingga kini. Kita ada MSc Pengurusan Pendidikan. MSc tu Master MSc of Science. MSc adalah betul. Master of Science, okey. Master of Science Pengurusan Pendidikan dan juga Master of Science Principalship Kepengetuaan. Okay, memang kalau kita tengok kepada bidang ni, rata-rata memang guru-guru lah antara calon-calon utama. Tapi tidak dinafikan juga, kita juga mempunyai calon-calon daripada bidang lain. Contoh macam kita ada sekarang ni daripada staff USM Kebangkrian. Walaupun dia bukan guru, tapi dia ambil educational management. Dan kita tengok bila dia ambil program tu, kita dapati memang boleh bawa program tu. Dan bila tanya, memang impak pun ada. Sebab apa? Sebab pengurusan pendidikan dia adalah general. Kita boleh bawa kepada mana-mana organisasi, tidak semestinya kepada pendidikan. Okay, contoh macam kita belajar strategic management. Okay, walaupun kita fokus strategic management in education, tetapi basic asas dia as a theoretical general knowledge tu memang ada. So kita boleh adapt dengan mana-mana organisasi. Okay, jadi dua program itulah yang utama sekarang ini di bawah MSc. MSc, okay. Di bawah Master of Science. Master of Science. Dr. Farah ada nak sambung? Kuat sikit, Dr. Farah. Boleh dengar? Okey. Macam tadi Dr. Siti Noor cerita tentang MSc. Dan kita ada lagi satu program, kita panggil Master of Education ataupun MED lah. Okey, di bawah MED kita ada lebih kurang 6 program. Okey, macam tadi MSc hanya ada 2 program, tapi MED ada 6 program. Dan 6 program tu pun sebenarnya dia merentasi kurikulum. Dia bukan sahaja, maksud dia kalau satu bidang, contoh dia program IT, bukan sahaja guru-guru daripada bidang IT sahaja, bukan. Sebenarnya mana-mana guru daripada bidang-bidang yang lain pun boleh juga untuk ambil program tu. Okey, so 6 program tu saya bagi tahu sepintas lalu lah. Okey, 6 program tu kita ada instructional technology, kita ada ELT, English Language Teaching, kita ada curriculum and instruction, kita ada pendidikan Islam, khas untuk guru-guru Islam lah ni, pendidikan Islam kan. Lepas tu kita ada juga educational psychology, dan terakhir sekali kita ada mathematics. So untuk guru matematik sangat digalakkan. So yang untuk program Master of Education tu khas untuk guru lah. Betul eh? Dia boleh juga bukan guru. Boleh juga untuk bukan guru. Sebab macam Dr. Siti kata tadi,
pelajar kita ni daripada pelbagai bidang, contohnya daripada industri, organisasi luar yang berminat dengan pendidikan. Dan tak dinafikan bahawa pegawai takbir di UMK Dato' Siti juga daripada bidang pengurusan pendidikan, dia masters. Disney. Jadi masters pengurusan pendidikan ni dia bila kita mengajar tu dia all over the organisation, terutamanya organisasi yang berkait rapat dengan pendidikan. Okay. Di universiti dan sebagainya. Dan saya sebut tadi yang katakan berpengaruh tadi, kalau kita tengok satu contoh, saya ingat Dr. Nohana pun, dia guru cemerlang sebenarnya di sekolah. Jadi bila dia mempunyai kelulusan yang baik, yang tinggi, kalau dia berkomunikasi dengan pelajar, kalau kita tengok pelajar itu orang kata pun lebih respect ataupun ada impact kepada pelajar itu, masyarakat pun bangga. Oh, cikgu sekolah menengah Kuching Sa'adun ada doktorate. Jadi ibu bapa ada impact kepada masyarakat, kepada masyarakat dan juga pelajar. Ya, kepada pelajar. Dan ya, kita kena ingat Puan Lin, pendidikan kita ini dia moving tau, dia bergerak. Dan apabila kita belajar untuk nak dapat master dan PhD, ini bukan hari ini kita belajar besok dapat masters. Kan dia ambil proses masa sampai 2, 3, 4 tahun, 5 tahun. Jadi kita kena ingat permulaan kita hari ini ialah kita untuk future kita ke hadapan 5 tahun lagi. Jadi masyarakat 5 tahun ke hadapan ini ialah masyarakat yang berpendidikan tinggi, masyarakat yang nak kepada perubahan. Masyarakat. Kita tengok hari ini COVID-19 pun kita tak sangka. Betul. Jadi kena proaktif lah. Kena proaktif. Jadi cikgu-cikgu yang belajar tu jangan tunggu. Dia tak boleh tunggu. Nantilah kita belajar. Tak. Dia sebab masa kita bergerak. Jadi dengan umur kita, kalau contoh kita umur 30, kita nak belajar lagi 5 tahun, kita nak PhD umur 35 tahun. Jadi masa inilah kita ambil peluang. Betul. Betul. Jangan kita tunggu, duit tak cukup. Duit ni sampai bila pun tak cukup. Betul. Jadi kalau kita belajar ni, dia merupakan infak, infak kita kepada fi sabilillah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, macam Dr. Yaya cakap, kenapa nak tunggu lagi kan? Sekarang adalah masa sesuai. Saya nak tanya alumni lah, apa yang membuatkan mereka motivate? Satu lagi, saya tambah. Yeah. Sebab dalam keadaan COVID-19 ni. Tak apa, saya bagi peluang. dia accessibility kepada online learning ini, maknanya kita boleh ambil peluang ini. Betul. Ambil peluang sekarang ini, masih sangat sesuai. Siapa ada duduk di Johor ke, duduk di Sabah dan Sarawak. Boleh kan? Ambil. Jadi ambillah peluang ambil, ini. Tak payah datang pun ke UN. Betul. Dan sebenarnya pusat pengajian pun boleh membantu dari segi online. Betul tak? Ya, betul. Doktor, ya? Betul. Sebab tu kita kena tengok COVID-19 ni, dia ada positif support lah. Ya, betul. Betul. Kan? Sebab sekarang masih sesuai sangat. Sangat sesuai. Cikgu-cikgu daripada pedalaman Mukah tu boleh juga belajar. Boleh. Betul. Belajar, dia boleh mohon. Ya. Dan kita akan buat online kelas. InsyaAllah dia boleh datang ke sini satu hari nanti. Betul. Untuk convocation. Convocation Okey, saya nak tanya alumni sebenarnya, sebab apa yang motivate mereka untuk sambung belajar? Sebab dah jadi guru, kira guru ni is a dream job of some of us kan. Tapi masih lagi nak sambung belajar. Jadi mungkin boleh share. Kita mulakan dengan Miss Chan. Boleh tak Miss Chan share apa yang buat Miss Chan atau motivate Miss Chan untuk sambung belajar? Saya rasa sebagai seorang pendidik, saya memerlukan pengetahuan yang baru, terutama sekali pada abad ke-21 ini. Dan ini saya boleh belajar kaedah-kaedah dan pendekatan yang sesuai dengan perubahan persekitaran, terutama sekali dalam bidang pendidikan. Dan ia juga sebagai satu proses pembangunan profesional bagi saya, supaya saya boleh memberikan pendidikan yang berkualiti kepada anak murid saya. That's good. Untuk pembangunan diri dan juga untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Bagusnya. Itu adik guru. Itulah dia adik guru, betul? sekarang ni saya jemput Puan Sri Dewi. Boleh cerita sikit tak? Apa yang motivate Puan Sri Dewi dan bagaimana sebenarnya impact daripada pembelajaran di UM ni dengan suasana di pembelajaran yang sekarang lah, sebab Puan Sri Dewi pun seorang guru. Mungkin boleh share dengan kita? Ya. Selamat sejahtera kepada pengacara dan salam sejahtera. Daripada pengalaman rakan-rakan yang belajar di UUM, mood pembelajaran yang digunakan di UUM sangat menggalakkan dan memberi input yang boleh digunakan balik di sekolah, terutama sekali bagi saya.
Okay. So ini merupakan salah satu faktor utama saya memilih UEM untuk sambung belajar master saya. Selain itu, pensyarah di UEM juga sangat membantu dan memberi bimbingan yang kata bimbingan yang seterusnya sepanjang pembelajaran. Walaupun pembelajaran kami secara online, tetapi bimbingan yang diberi oleh pensyarah UEM sangat menggalakkan membaca secara online, dan pembelajaran kami mudah diurus. Walaupun di dalam online, pembelajaran kami sungguh menarik dengan pelbagai penggunaan media sosial seperti WhatsApp, YouTube, FB Live, Telegram, Webex Video dan banyak lagi media sosial yang tu mereka dia. Komitmen itu daripada lecturer tu, komitmen daripada tim Dr. Yaya sangat membantu. Sangat membantu kami menimba ilmu dari UEM, daripada pensyarah, pengajaran pensyarah di UEM. Itu sangat menggalakkan saya untuk terus belajar. Walaupun saya dah berkahwin dan bekerja sambil belajar tu, tidak betapa menyusahkan keadaan saya. Malah mereka menyenangkan keadaan saya untuk belajar, terus memudahkan belajar. Cara. Wow. Okay. Dengan itu saya nak tambah satu lagi. Boleh. Jadi kita tak mau satu universiti yang kita daftar dan kemudian kita kena struggle. So that time we need we need help and guidance from the lecturer is most important. Yes, for motivate ourselves to study with free of mind. Terutama sekali orang yang belajar sambil bekerja, so ini dapat meningkatkan self confidence level untuk study. Betul, saya setuju. Thank you. Okay, thank you Puan Sri, sangat ni bersemangat komitmen yang diberi. Semangat. Tu dia. Sekarang ni saya jumpa Dr. Wan Suhaila. Dr. Wan Suhaila merupakan timbalan pengetua. Timbalan pengetua di MRSM Pasir Tumbuh Kota Baru Kelantan. Mungkin Dr. Wan Suhaila boleh share pula dari pandangan Dr. Wan Suhaila. Lagi satu pengajar di ni sekolah yang budak-budak pandai semua ni, MRSM ni. Bukan calang-calang ni. Challenges dia. Jom kita dengar sharing daripada Dr. Wan Suhaila, silakan. Terima kasih pengacara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya nak memetik soalan pengacara tadi, apa yang memotivasikan saya untuk meneruskan pengajian. Saya berkhidmat sebagai guru pada tahun 1995 dan terlibat dengan pentadbiran pada tahun 2011. Semasa menjejakkan kaki dalam bidang pentadbiran ni, rasanya ilmu untuk menguruskan sekolah tu tidak cukup. Jadi itulah yang mendorong saya untuk mendaftarkan diri sebagai pelajar pengurusan pendidikan di UUM. Dan apabila saya telah tamat master dalam tempoh 2 tahun, saya rasa macam seronok dan nak teruskan lagi pencarian ilmu, dan terus saya mendaftarkan diri saya untuk ke peringkat PhD. Dan Alhamdulillah, sesi pengajian tamat tahun 2019 dan seronoklah. Nak cari ilmu itu seronok di UUM. Seronok dengar bila orang cakap dia, cari ilmu tu seronok. Contoh Dr. Sahila ni, dia dia belajar GOT, Great On Time. Dia buat master 2 tahun. Lepas tu sambung PhD-nya 3 tahun, tak sampai 3 tahun. Maknanya walau dalam kesibukan untuk mengurus sekolah atau sebagai seorang pengetua, beliau sekarang ni menjalankan tugas sebagai pengetua di MRSM Pasir Tumbuh. Jadi dalam kesibukan sekolah yang besar, sekolah yang top school top di school, Malaysia, betul, kan? Betul. Jadi dia mampu untuk menggarap pengajian beliau dalam tempoh yang singkat. 5 tahun ni. Susah orang nak dapat dengan betul. Kerja dan sebagainya. Saya rasa perlu di highlight di sini untuk guru-guru lah di luar sana. 2+3 boleh dapat master dan juga PhD. Betul tak, Dr. Yaya? Betul. Lepas ni kita akan offer. Kita maksud di sini, kita tidak lepas pelajar kita yang buat master ni, dia habis master dibiarkan, tak. Untuk polisi di School of Education ini, kita selepas ini kita akan bagi tawaran terus untuk dia sambung PhD. Tak payah lagi nak mohon isi borang dan sebagainya. Jadi mungkin melalui apa yang disebut sebagai dalam master's program ni, kita ada project paper ni, dia kena buat kajian dan sebagainya dengan penyelia yang kita assign ataupun kita bagi kepada beliau seorang penyelia. Jadi from daripada situ kita jadikan dia sebagai asas
untuk membina proposal PhD. PhD. Mana yang benda yang sama? Kita takkan tukar penyelia itu. Okey. Oh, terima kasih Kopi O. Kena ada Kopi O. Roti kering tak ada lagi. Ada, Sat, tunggu. Okey, jadi kering. Jadi yang itu yang itu sebenarnya dia memberi satu impact kepada masyarakat. Mana di sini sekali saya sebut SOE tidak tinggalkan pelajar, master dibiarkan begitu. Dibimbing terus sama PhD. Kita akan bimbing terus sama PhD dan kita anggap bahawa this is a project for School of Education untuk memastikan bahawa 70% guru-guru di kawasan-kawasan yang kita offer program pendidikan ini memiliki PhD untuk tempoh 5 tahun ke depan. Untuk tempoh 5 tahun ke depan, insyaAllah. InsyaAllah. Itu azam azam School of Education untuk membina dan membangunkan masyarakat. Saya rasakan kalau seorang timbalan pengetua di MRSM yang busy tu boleh. Boleh. 2 plus 3 sambung sampai habis master sampai PhD. Boleh tanya, boleh tanya bagaimana sekarang ni Dr. Wan Suhaila daripada tidak ada PhD dengan mempunyai PhD, bagaimana dia boleh berinteraksi dengan masyarakat? Betul, bagaimana mesti ada perbezaan. Sekejap, sebelum tu saya nak jemput Dr. Nurhana dulu. Dr. Nurhana. Ini sekolah ni. Senyap, dia guru cemerlang. Dia di guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Saadong, Kelantan. Mungkin Dr. Nurhana punya perspektif pula. Kenapa sambung belajar, apa yang motivate dan apa yang Dr. Nurhana nampaklah sepanjang belajar di UM dan sekarang nak apply di sekolah doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Pandia Cun. Tuan Dekan Prof. Madya Dr. Yahya Don, KJ kita Ketua Jabatan Prof. Madya Dr. Siti Nur Ismail, Dr. Farah Muhammad Zain, rakan panelis Dr. Wan Suhaila, Cikgu Chan dan Cikgu Sri Dewi. Baik, untuk sebagai sesi perkongsian pada pagi ini, saya bolehlah katakan nak share kat sini kenapa saya ingin meneruskan pengajian sehingga ke peringkat PhD di UM. Jadi saya nak bagi dua faktor lah. Faktor pertama, faktor dalaman internal, yang faktor kedua adalah faktor luaran lah. Okay, faktor dalaman ni internal for sure lah dari diri kita sendirilah, yang mana saya nak bagi tahu UUM memang UUM is always in my heart sebab saya memang pelajar UUM dari matrikulasi lagi. Aduh. Lepas tu Dr. Nurhana ada kawan matrikulasi tu, kena salam. Shu nama dia, Shu. Shuhaina Wahia. Shuhaina Wahia, ya. My ex classmate tu. Okay, terima kasih. Okey, dan sama ya. Sayang UUM tu. Sayang UUM. Jumpa jodoh pun dekat UUM. Alhamdulillah. Jodoh di UUM. Amin. Okey, alhamdulillah. Amin. Okey, jadi yang kedua lah saya nak share faktor luaran. Okey, faktor luaran ni saya nak tarik perhatian lah kepada audience di luar sana juga. Okey. Okey, faktor luaran ni saya nak dua kategori. Saya nak bahagikan dua kategori. Kategori yang pertama adalah faktor luaran saya peroleh daripada sokongan, sokongan rakan-rakan dan juga pensyarah-pensyarah UUM sendiri. Dan kali pertama saya berkenalan dengan MSc ni macam mana niat nak masuk, sebenarnya kami diperkenalkan dengan program masuk secara berjamaah. Berjamaah tu. Betul, maknanya kita masuk bukan sorang-sorang. Berjamaah. Okey, jadi siapa yang menginspirasi itu, ya? Yang lain kat sana, lain kat sana. Dr. Siti Nur Ismail, dia telah berjaya menyunting kami lah. Okey, ramai masuk MSc. Dan habis cerita lepas MSc, macam juga Dr. Wan Saila tadi, dah habis, dah seronok belajar MSc tadi kan, hujung minggu kita belajar, rasa macam something yang masih ada lompang. Okay, masih ada lompang and then macam hujung minggu nak buat apa Nanti sekolah dah habis. So that masa tu dah saya rasa termotivate untuk why don't kita teruskan lagi niat asal kita tadi nak sambung sampai ke peringkat PhD. Okay, jadi kami pun form group lagi secara berjamaah sekali lagi. Saya sekali-sekala satu group dengan teman. Sebab keistimewaannya tadi bila kita berada dalam jemaah ni, kita boleh buat discussion, betul, hujung minggu, betul, kita form
discussion, kita nak bincang thesis chapter by chapter. And Dr. Wan adalah ketua kumpulan kami dan kami pun menjemput kadang-kadang Dr. Siti, Dr. Yahya and many lecturers yang lain. Okay, kita jemput untuk memberi pencerahan, untuk memberi bimbingan how to perform our PhD study. Support each other, betul tak Doktor? Ini the special dekat SOE. Mana ada orang lain buat? PhD saya jemaah ni maksud dia orang buat ada penyelidikan masing-masing. Okay. Lepas tu bila kita in group ni, dia kuat semangat kuat. Betul. Macam Dr. Nora cakap tadi lah kan, bersama-sama begitu. Okey. Saya rasa Walin. Ya saya. Ya. Ada satu yang kedua tak cerita lagi ni. Okey. Baru satu. Okey. Tak apa, teruskan. Teruskan je lagi baru kita bagi penyajak gitu. Nanti saya, okey, kategori yang kedua saya nak share kepada guru-guru ya, sebenarnya kalau sebenarnya kita menyahut saranan KPM lah, okey, saranan KPM untuk sentiasa meningkatkan CPD kita, okey, pembangunan profesional yang berterusan. Even dalam KPM sendiri kita telah buat sebagai satu keberhasilan lah guru, yang mana kita ada 13 item dalam SPL KPM tu untuk melihat kualiti guru. Okey, jadi saya nak share sikit item yang keempat tu. Okey, daripada 13 tu, item yang keempat adalah peningkatan akademik. Jadi kita belajar secara formal, misalnya dari degree, boleh master. So boleh mata kredit tadi tu. Sebagai bukan kita mata kredit sangat, tapi yang saya nak highlight, apabila kita cuba untuk meningkatkan diri kita dengan ilmu, okey, maka kita akan dapat untuk capai 3 item untuk kompetensi, attitude, skill and knowledge, sebab kita boleh menyelesaikan, boleh commit, okey, lebih committed kepada item, 12 item yang lain dalam SPL KPM tu, antaranya membuat penyelidikan, so kita dah biasa buat research. Okey, kemudian kita buat penulisan, kita boleh baca jurnal, baca buku. And then program-program alumni, semua tu memberi markah dalam SPL KPM, boleh inovasi. Okey, dan kesemua item, 13 item tadi, sekiranya percayalah semua rakan guru dan semua audiens di luar sana, sekiranya kita lakukan item yang keempat, peningkatan akademik, kita boleh commit yang lain sebab kita rasa kita lebih bersedia. Insya Allah. Cara kecek ada PhD ni. Itulah dia. Lepas ni saya nak tanya ni, mesti ada kelas kat Kelantan ni, betul tak Dr. Yaya? Tu market dia tu. Tu kejap lagi kita tanya. Sekarang ni saya nak bagi peluang. Tadi kita ada penyanyi kita yang mula-mula tadi, Cik Syafinas daripada Jabatan Keselamatan. Sekarang ni saya nak jemput lain sikit. Dia adik guru kan? Adik guru semua dia boleh buat. Dia boleh nyanyi, dia boleh menaik semua. Belakang. Nanti sebelum habis ni kita punya dekan pula akan menyanyi satu lagu. Okey? InsyaAllah. So saya nak jemput Dr. Hashimah, merupakan pensyarah kesusasteraan Melayu Kaedah Mengajar Bahasa Melayu, untuk menyampaikan sajak yang sangat istimewa khas untuk para guru. Silakan Doktor. Guru, oh guru. Nukilan Usman Awang. Berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki, berguru kepala ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum jadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat, 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini
seorang raja menaiki tahta. Jika hari ini seorang presiden sebuah negara. Jika hari ini seorang ulama yang mulia. Jika hari ini seorang peguam menang bicara. Jika hari ini seorang penulis yang terkemuka. Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Dengan lembut, sabarnya mengajar tulis baca. Di mana-mana dia berdiri, di muka muridnya, di sebuah sekolah mewah di ibu kota, di bangunan tua sekolah Hulu Terengganu. Dia adalah guru mewakili 1,000 buku. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin berarti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir kehidupanmu, guruku. Budi yang diapungkan, diulangi ilmu, panggilan keramat. Cikgu, kekal terpahat menjadi kenangan ke akhir hayat. Sekian. Terima kasih Dr. Hasimah. Begitulah hebatnya guru. Naik ulur rumah saya. Terpaksa saya berdiri ni. Semangat ni. Semangat, semangat, semangat. Guru ni dekat dengan hati saya tau Dr. Ayah. Sebab arwah abah saya sampai dia hari dia meninggal, dia adalah seorang guru. Pada usia 73 tahun. Tetap betul, guru. Betul, betul. Kita di sini pun kena guru. Betul, betul. Kena guru. Jadi perkembangan zaman ini memberi satu cabaran yang cukup kuat untuk guru. Challenging. Kalau dulu dia dah fasa-fasa sebenarnya ni, Lin. Saya sebenarnya nak tanya soalan ni, tapi rasanya macam pembuka jalan tu dah betul. Bagi saya tanya soalan dulu. Okay, okay. Apa perbezaan guru dulu dan sekarang? Ini yang katakan guru dia proaktif. Ha kan. Saya dulu kalau arwah abah saya kata kalau saya jadi guru, dia betul nak saya jadi guru, sanggup beli saya kereta kalau saya jadi guru. Okay, ha, tapi anak dia ni degil sikit. Ha, itulah guru. Dia. Dan sekarang pun guru juga. Boleh, masih boleh. InsyaAllah. Saya nak tanya apa perbezaan guru dulu dan sekarang? Siapa nak jawab ni? Doktor Jaya ke nak bagi dua orang dia, angels dia, ni ke? Guru ni dia okay, bagi dia lah dia nak cakap. Dia sepanjang zaman guru ni. Yang kita nak cakap di sini tentang perbezaan di sini ialah kalau kita tengok dari segi perkembangan ataupun cabaran guru itu. Ya betul, cabaran. Kalau dulu kita tengok dia ada dua kategori guru dulu. Guru saya ingat lagi mula-mula saya jadi cikgu dulu, saya dilantik sebagai guru siswazah. Lepas tu rupanya ada guru pegawai pendidikan bukan siswazah. Okey. Hasil daripada perkembangan atau pelan pembangunan pendidikan di Malaysia ni ada perubahan. Di mana pada tahun ini dia mensiswazahkan semua guru-guru yang bukan siswazah tadi. Semua kat sekolah sekarang ni semua yang guru yang dah ada ni dah disiswazahkan. Upgrade. Dah di upgrade. Itu perkembangan. Betul. Maksud di sini itu ada perkembangan dulu dengan sekarang ah. Ilmu. Sebab tu ramai daripada guru-guru yang tidak ada degree dia datang ke UUM ni. Kita ada program khas iaitu program pensiswaan guru. Program khas pensiswaan guru, program khas pensiswaan guru besar kita buat di sini. Dan lepas tu itu perkembangan waktu itu. Sekarang ni kerajaan di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri dia nak kepada guru-guru yang mempunyai kelulusan sarjana. Okey. Siapa-siapa yang ikut yang ada sarjana di yang kedua, jazah kedua tu maksudnya dia dapat grade gaji tu lebih tinggi sikit. Motivate lah. Lebih tinggi betul, sikit. Betul. Itu hasrat. Dan saya jangkakan bahawa
dalam 5 tahun ke hadapan kerajaan akan melihat kepada guru-guru yang ada degree doktor atau PhD ini, mungkin mereka ini akan menguasai pentadbiran-pentadbiran seluruh Malaysia. Sebab tu saya katakan tadi, kita jangan tengok hari ini. Betul, kita betul. Tengok 5 tahun ke depan. Waktu itu apabila pihak kerajaan telah menetapkan bahawa guru-guru yang ada sekolah ini mesti mempunyai pemegang PhD. PhD. Oh, kita hari ini tak boleh buat PhD sebab dapat ada. Betul, kita betul. Kita kena bermula dari sekarang. Betul, dari saya sekarang. Nampak bahawa dalam 5 tahun lagi sekolah-sekolah di seluruh Malaysia ini guru besar dan juga pengetuanya mesti mempunyai PhD. Yang itu. Jadi hari ini kita kena belajar master dahulu. Kena belajar master dulu. Kena ada master dan kena ada PhD. Kena ada dua-dua. Itu perancangan. Kerajaan akan berubah. Kerajaan akan meningkatkan kualiti pendidikan quality. Malaysia. Dr. Siti, saya nak tanya sebab kita cerita ni daripada awal tadi guru. Adakah yang bukan guru boleh apply tak? Untuk sambung belajar ni, untuk ambil master ni, mungkin Dr. Siti boleh cerita ataupun siapakah juga orang-orang yang boleh sambung belajar, bukan hanya guru lah. Jadi boleh Dr. Siti share tak? Bukan Datuk Siti, Dr. Siti. Doktor. Datuk no. Doktor lah, saya sebut doktor kan. Okey, terima kasih. Doktor Yaya ni. Tak apa, nyanyi je lagi. Okey, menjawab kepada soalan yang diutarakan oleh Puan Lin tadi, memang kita tak dapat nafikan. Pembelajaran ini terbuka kepada semua, bukan kata kepada pendidik sahaja. Walaupun kita kata pengurusan pendidikan, namanya perkataan pendidikan tu, tetapi memang dia terbuka kepada semua, di mana-mana organisasi boleh ambil dan dia boleh adapt dengan situasi kat sana. Macam saya sebut tadi lah, kami sekarang ni pun kami ada pegawai di PPD, di Jabatan Tanah Daerah Jeli pun ada, di hospital USM pun ada. Dia orang tu memang of course bukan cikgu lah kan. Tapi dia orang ambil paper ni, subjek ni, edu management ni sebab dia kata boleh adapt ke dalam organisasi yang ada tu. Dengan apa pembelajaran yang ada. Contohnya strategic management, seminar on contemporary issues. Jadi benda-benda cabaran semasa tu boleh dihadapi dengan baik dengan adanya ilmu dalam ni. Tidak semestinya gurulah. Yeah. Tapi selain daripada itu juga, saya rasa yang boleh belajar sambung selain daripada itu adalah pengusaha tadikah, tuition center, betul tak? Okay, Kumon betul. Center, training center. Saya rasa semua yang ada line training. Sebab sekarang ni semua government pun ada akademi masing-masing, betul tak, doktor? Cuma ada yang, yang tadi yang center tersebut tadika tu. Saya ingat pelajar-pelajar yang buat master pengurusan pendidikan ni ada. Ramai daripada tadika. Tu? Ada, ramai. Setuju. So, ya, macam sebab contoh-contoh government link company lain, Kazana, Felda, semua ada immigration, ada akademi masing-masing dan, kan? Dan mereka pun boleh mohon untuk bidang kita ni, management. Cuma dia kena ambil paper prasyarat. Prasyarat. Kalau tak ada basic education background, kena ambil paper prasyarat. Banyak tak paper tu? Tiga paper je. Dalam masa berapa lama tu? Dalam 3 semester lah. Tiga jadi semester. Sepanjang pengajian tu memang kita biasanya kita aturkan pada awal semester terlebih dahulu lah. So maknanya bukan hanya skop berguru. Yeah. Saya harap hari ni yang menonton prasyarat bukan sahaja guru lah. Prasyarat tu untuk memudahkan orang yang bukan guru ni, kita tak buat secara kelas online, secara open ni, kita buat secara modular. Dia tak payah nak attend kelas seperti mana yang lain. Cuma kita nak memberi satu pemahaman. Apabila kita melihat karier guru ni, apa falsafah dia? Falsafah pendidikan. Di sisi sosiologinya bagaimana? Di psikologi pendidikan yang bagaimana? Supaya nak meniupkan ruh keguruan ke dalam seseorang yang belum lagi menjadi guru itu. Itu dikatakan ruh keguruan itu. Ruh, nak menjadi adik guru itu. Tu dia, nak jadi adik guru. Okey. Sebelum saya pergi kepada panelis yang dekat Webex itu, saya nak tanya dulu Dr. Farah. Okey. Mungkin Dr. Farah boleh cerita tak, sebab ada kadang-kadang ibu bapa yang confused tau. Informal pembelajaran ke online learning tu informal macam tu. Boleh tak mungkin boleh terangkan sikit apa bezanya antara informal punya pelajaran dan juga online yang sekarang? Sebab saya rasa ibu bapa ingat yang online tu informal kot. Mungkin Dr. Farah boleh explain sikit? Silakan. Okay. Terima kasih Elin. Okay, mungkin ada yang keliru sedikit kan tentang online learning dan juga informal. Okay, sebenarnya informal ni, informal education lah kita panggil kan. Selalunya informal ni dia yang tidak berstruktur dan kita selalunya kita dapat tu daripada macam parent, daripada rakan sebaya, daripada persekitaran, itu kita panggil informal. Tapi untuk online learning, bagi saya, dia still lagi berstruktur. Oleh itu sebenarnya online learning ni, dia dalam kategori formal lah.
formal, cumanya dia secara dalam talian. Itu sahaja. Sebab so, beza. Ya, banyak beza dia sebenarnya. Sebab online learning ni dia masih lagi berstruktur. Dan selalu kalau macam kata guru kita bagi sekarang dalam dia panggil PDPR kan, masih lagi berstruktur. Maksud dia ikut jadual kan, ikut subjek, ikut syllabus, yang tu. So sebab itulah kita kata online learning tu masih lagi berstruktur. Masih lagi berstruktur. Okey. So memang beza, besar beza dia. Sekarang saya nak tanya panelis lah dekat Webex tu. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru sekarang lah yang ketika especially masa pandemik ni, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi sekarang oleh guru? Mungkin kita boleh start dengan Dr. Nurhana. Silakan. Okey. Terima kasih Puan Lin. Terkejutlah kita yang dulu ni, kita yang akhir. Okey. Pada perkongsian ni lah saya share sikit, iaitu kalau misalnya saya lah di sekolah saya sendiri, okey, dan saya rasa mungkinlah semua guru hadapi masalah yang lebih kurang sama, iaitu apabila cabaran pandemik ini kita ada sesi PDPR-nya. Okay, so that untuk memastikan keberkesanan PDPR tadi, macam mana kita nak manage dia? Kita kena ada macam kita buat rancangan pengajaran biasa juga, apa objektif kita dan sebagainya kan. Dan yang paling penting sekali, macam mana kita nak influence. Suka words Dr. Yahya tu, memang daripada MAC perkataan influence tu. Okay, macam mana kita nak pengaruh student kita ni supaya join kelas PDPR kita ni. Okey. Jadi di sini kita perlu nilai tambah lah, iaitu kita kena cari macam mana nak maksudnya nak tarik tadi nak tarik minat pelajar tadi. So kita kena innovate sikit lah. Mungkin kita daripada tak biasa buat rakam video sendiri untuk PDPR. So that untuk situasi sekarang ini, so kita kena biasakan cari ilmu macam mana kita nak buat video sendiri. Kita upload dekat YouTube macam mana nak mengajar. Right? Ataupun mungkin lepas pada YouTube kita upgrade lagi. Sekarang ni budak-budak kita generasi Z generasi Z ni kadang-kadang itulah tidak cukup dengan WhatsApp-nya. So that kita tengok dia suka TikTok, maka cikgu-cikgu juga rasanya lepas ni kena belajar macam mana pula nak buat TikTok. Okay, so that mungkin belajar lah TikTok kita buat. Itu adik guru, itulah adik itulah guru. Dia adik guru. Adik guru. Adik guru yang kita hebat, yang penuh dengan cabaran. Dia adapt, dia adapt dengan situasi semasa. Sebab generasi Z ni memang cabarannya amat hebat. Ya, betul. Terima kasih doktor. Saya nak panggil doktor nak jemput Miss Chan. Miss Chan boleh share tak what is the challenges yang Miss Chan hadapi sekarang lah dengan di sekolah khasnya? Di sekolah memang pelibatan murid dalam PDPR ini memang satu masalah yang ketika untuk bidang pendidikan ini. Jadi macam tadi sudah katakan, kita kena gunakan pendekatan-pendekatan kaedah-kaedah yang baru untuk menarik perhatian anak murid kita untuk belajar. Jadi guru juga sebagai YouTuber merakamkan video, kemudian bagi mereka semua berasa seronok semasa belajar. Kemudian terdapat masalah juga sebab kami sebagai master student sekarang juga akan menghadapi masalah yang sama macam capaian internet tak dapat. Sound system dia memang kadang-kadang tak dapat yang sound yang clear. Jadi kita juga kena faham apa masalah yang dihadapi oleh murid kita. Jadi kita kena bagi bimbingan bagi mereka. Betul. Miss Chan, saya nak tanya, Miss Chan mengambil master di UUM berapa lama? Boleh cerita pengalaman sikit tak belajar masih, di UUM? Masih sedang belajar ni. Masih sedang belajar. Lagi challenging. Okey. Jadi Miss Chan lagi tahulah challenging ni sekarang dengan pandemik ni. Boleh cerita sikit tak pengalaman sekarang ni ketika belajar, apa challenges yang sebab mengajar dan juga belajar dalam masa yang sama? Boleh Miss Chan? Masa yang digunakan untuk belajar ini memang ada sedikit kurang, tapi ini kena dari aspek pengurusan masa saya. Betul. Selepas belajar, selepas PDPR ni saya akan sambung belajar. Kemudian mungkin sampai lewat malam juga ada masalah, kami akan tanya pencara. Kemudian pencara kat UUM ini memang mesra. Mereka akan bagi bimbingan, galakkan bagi kami.
Walaupun sudah sampai lewat malam, mereka akan balas juga message kami. Baguslah komitmen eh. Saya rasa pengorbanan daripada seorang guru untuk anak murid nak belajar kan. Ya, guru betul. Ni nak belajar ni sebenarnya untuk anak murid juga. Adik guru. Dan lecturer juga saya rasa sebab ni sanggup ialah komitmen betul tak? Saya rasa mana-mana pun kita boleh belajar tetapi kalau tak ada komitmen daripada lecturer susah. Memang susah betul tak Dr. Siti? Tambah banyak tak apa. Tak dengar. Kau sikit. Boleh tekan hijau. Tak dengar. Technician tolong. Okey. Hello. Kat sini. Kat dalam. Kenapa saya cakap keluar? Okey, saya nak tambah sikit, Lin. Macam yang disebutkan oleh pelajar kita tadi kan, Cikgu Chan tu, dia kata nilai tambah kat sini adalah bimbingan pensyarah. Kami tak nafikan. Kami kadang-kadang penat juga kita sebagai pensyarah mengajar setiap hari kan, ada kerja-kerja lain. Tapi bila malam, masuk WhatsApp daripada pelajar masters kita, PhD kita, yang mengatakan, macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni. Tapi kita tak pernah rasa fed up. Kita tak pernah nak rasa jemu nak melayan kerana dia orang tu. Sebab kita tahu dia orang pun terlibat dengan PDPR. Jadi waktu siang hari dia melayan murid dia, pelajar dia. Tapi keinginan dia, semangat dia untuk sambung belajar lagi tu, sehingga waktu malam pun sanggup lagi berwhatsapp dengan pensyarah, tanya macam mana. Itu yang kami nampak dalam teamwork kami kat sini, nilai tambahnya kat situ. Kesungguhan dan juga bimbingan yang berterusan daripada pensyarah. Saya rasa dekan tak ada masalah lah eh. Kalau komitmen yang lecturer-lecturer bagi di sini, alhamdulillah lah. Pukul 4 pagi tengok orang kita balas. Maknanya sekarang ni kita kena adapt dengan situasi. Betul. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan perkembangan ilmu ni dia keberbagaian. Sebenarnya WhatsApp ni pun Allah Ta'ala juga ada ilmu ni, ilmu ya, ilmu. Jadi kita kena ingat bahawa kita kena guna pakai lah. Dan kita kena adapt dan kita tak boleh katakan sebagai satu bebanan. Membalas mesej pelajar dan sebagainya, kita kena ingat kiranya kita pelajar. Sebab cikgu ni dia punya falsafah dia kena gambarkan diri dia tu sebagai pelajar. Kalau pelajar punya masalah dan dia pernah juga jadi pelajar, jadi kalau dapat feedback yang cepat dia lagi bersemangat. Sebab dia lagi satu pesyarah-pesyarah di SOE ni mantap kerana dia maintain student motivation itu. Dia tak drop student motivation setakat hari ini. Penting sangat. Pesyarah di SOE ini saya puji dan memang TikTok. Passion. Apa-apa pun yang kita buat kena ada passion. Adik betul guru. Tak? Dia bawa message adik guru. Adik guru. Adik guru. Saya nak dengar daripada Puan Sri Dewi lah. Apakah cabaran-cabaran yang Puan Sri Dewi alami sekarang lah dengan zaman pandemik, dengan budak-budak sekarang yang lagi advance. Kadang-kadang dia yang ajar cikgu. Anak saya pun ajar saya juga. Jadi apakah cabaran yang Puan Sri Dewi kena hadapi lah sekarang? Boleh share tak? Ya, boleh share Puan. Terima kasih Puan. Cabaran utama saya, saya sambung belajar master ni lepas berkahwin ni sungguh mencabar kepada saya. Dan saya mempunyai dua orang anak sendiri dengan saya perlu merancang PPR secara online kat sekolah saya. Anak murid sekolah saya sebanyak 4 subjek teras sains kat sekolah tu. Memang satu cabaran yang amat besar yang saya lalui tu. Okey, apabila saya belajar sambung belajar master tu, dulu masa saya buat ijazah, saya belajar dari buku atau model yang dibekalkan oleh universiti. Tapi sebalik buat master tu, semuanya lebih kepada aplikasi. Kita lebih kepada aplikasi. Bila kita lebih kepada aplikasi, maka kita banyak menyelidik bagi mendapatkan, banyak membuat penyelidikan untuk mendapatkan sesuatu maklumat yang lebih relevan bagi masa kini dalam keadaan sesuatu situasi yang tertentu. So kita banyak kepada penyelidikan, itu yang saya lihat sebagai satu cabaran utama dalam sambung belajar master ni. Dan pensyarah kami juga banyak membantu dalam buat penyelidikan secara mini research atau research yang banyak bantu untuk saya menghadapi cabaran ini. Itu okay. Maksudnya dengan itu. Ya, dengan belajar secara online juga merupakan satu cabaran yang paling hebat pada masa pandemik COVID-19 ini. Sebab seluruh negara, semua pelajar secara online itu merupakan satu cabaran yang paling baharu yang dihadapi oleh semua pelajar di seluruh Malaysia. Betul. Seluruh dunia, betul. Kita boleh kata.
Betul. Dia cabaran tu sebenarnya dia meningkatkan adik guru tu. Betul, betul. Menjadikan kalau kita lebih kuat. Kita masih rendah. Bila dicabar, tercabar, challenging itu, naik. Itu adik guru tu. Adik guru. Okey. Dr. Wan Suhaila, mungkin boleh share dengan kita cabaran ni lagi menarik ni sebab dia merupakan timbalan pengetua Dr. Wan ni di MRSM. So mungkin Dr. Wan Suhaila boleh share pengalaman, cabaran facing all those smart children ni kan, semua budak-budak pandai ni. Silakan doktor. Terima kasih pengacara. Tadi Dr. Nohana share, Puan Chan dan Puan Sri share dari sudut guru lah, cabaran mereka sebagai guru. Saya nak kongsi cabaran sebagai pentadbir lah. Mungkin dari perspektif yang berbeza, walaupun kita tidak masuk kelas tetapi kita mempunyai cabaran untuk merancang, melaksanakan dan memantau. Itu yang buat sakit kepala sikit tu. Kena rancang dan bila rancang itu ini tiba-tiba ada perubahan. Lepas tu kita pun laksanakan, buat jadual baru, pelajar PDBR, pelajar tingkatan 5-20-20 ada dekat sekolah lagi. So kena plan dengan secara terperinci. Dan bila kita dah run benda tu, tiba-tiba ada pula pengumuman, perubahan ni. So cabarannya ialah kita kena sentiasa berubah mengikut perubahan semasa. And yang kena tengok pula, memantau. Kena pantau pula pelajar-pelajar, cikgu-cikgu kita buat kelas tu. Mampu tak semua pelajar join kelas tu. So cabaran dari segi pentadbiran tu begitulah. Tiga aspek. Merancang, melaksanakan dan nak memantau tu pula. Dan cabaran pentadbir pula nak memastikan guru-guru ni embrace teknologi. Kerana guru-guru ni pula dia datang daripada pelbagai peringkat kan. Kalau guru-guru muda ni yang memang dah IT savvy ni memang okey lah. Klik sana, klik sini, klik sana, klik sini, upload tu, upload ni. Kalau guru-guru yang dah kategori dinosaur sikit ni, susah sikit lah dengan teknologi. Satu tanda, macam mana tu? Saya rasa kan sebab macam Dr. Yaya cakap lah, itulah dia impact dia jika belajar dengan master dan PhD lain, betul tak doktor? Satu lagi saya nak celah ni kan, di segi kehebatan pensyarah di SOE ni, Dr. Wan Suhaila ni salah seorang pelajar kita sebenarnya. Saya bimbingan, saya PhD di bawah bimbingan saya. Apa yang kita lakukan ialah dalam kesibukan dia tu, kita saya ni pergi sebuah Dr. Wan Suhaila di office dia. Oh, di Kelantan. Di Kelantan. Oh, tengok office. Begitu gigihnya komitmen daripada lecturer kita. Pelajar datang rumah dia sebagai turun padang. Kita tahu bahawa kejauhan ini maksud dia UUM di Kelantan dan sebagainya itu. Kita tahu dia orang nak datang kepada kita dengan kesibukan tugas sebagai kita sebagai pensyarah ni, kita berkorban tenaga. Berbincang. Dan saya beberapa kali pergi sekolah Dr. Wan Suhaila untuk buat mock viva dan sebagainya. This is process. Kita to make sure to memastikan bahawa graduate on time. Dan kita nampak di segi kepada pembangunan pendidikan secara keseluruhan di Malaysia itu. Tadi kan sebab doktor cakap yang turun padang, okay? Boleh tak saya nak highlight sikit? Sebenarnya kalau ada student di Sabah, Sarawak atau di mana pun, sebenarnya SOE boleh mengadakan kelas di tempat mereka, betul tak? Kita pergi sampai ke Mukah pun. Kita pergi ke Mukah, Kuching dan sebagainya. Tu yang nak kena highlight tu. Maknanya kita tidak lepas begitu. Betul. Kita tak lepas begitu. Kalau saya ada pelajar daripada Miri, Dr. Lim sekarang ni. Dan juga merupakan jemaah nazir di okay. Sarawak. So doktor turun padang untuk kita turun padang, kita tak lepas begitu. Dan saya, kita make sure dia kali on time. Saya bukan nak apa, dah macam-macam sebenarnya. Yang SOE punya komitmen beri untuk potential student ya, dan juga student dan macam-macam. Saya rasa dah dimudahkan cara. Tak ada alasan dah untuk tidak sama belajar. Betul tak doktor? Sarawak, sempurna, sandakan. Semua kita ada. Jadi kita daripada sempurna sampailah ke Perlis. Semua cover. So semua lepas cover. Ni yang walau di mana pun anda berada sebenarnya walaupun boleh je. Asalkan ada semangat untuk sama belajar. Adik guru. Saya nak kena baca komen. Kejap lagi saya kena marah dengan producer. Okay. Saya nak baca komen hari ni lah. Boleh tak Syazani tarik naik atas? Okay. Meriah sebenarnya ni. SOE hari ni. Okay. Tu ada gambar lagi tu. Dok Muhammad Nur Akmal Omar. Dia kata meleleh Leo dia dengar Dr. Hasimah baca sajak. Terbaik. Banyak peminat Dr. Hasimah ni.
Dr. Hasimah dan Sajad berpisah tiada. Okey, tahniah semua daripada Muhammad Akmarudi, okay, Zainab Abdullah, tahniah SOE, terutama tim di bawah pimpinan Profesor Madia Dr. Yahya Dun. Okey. Semua cerita hari ini, semua hari ini ucapkan tahniah kepada Dr. Hasimah. Ha, tengok tu dia kejap. Hanya pendidik cemerlang masihkan pelajar yang 360 cemerlang. Di sinilah himpunan pendidik yang hebat. Tahniah. Alhamdulillah. Okey, cemerlang Dr. Yaya, Dr. Siti, Dr. Haji Suhaila, Nurhana dan yang lain-lain. Banyak komen dia sebenarnya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti kita untuk hari ini. So, ada lagi tak? Tak terbaca. Syazani, tak terbaca ni. Turun bawah lagi. Turun bawah lagi. Okey, sekiranya ada yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pusat pengajian pendidikan ni, boleh pergi ke website apa, website, Doktor? Website apa? Website SEMEL, SEMEL.edu. Kita masih lagi, kita tak ubah tu lagi. Yeah. Sebenarnya kita baru ubah nama school kita ni, School of Education of Modern Language kepada SOE pada 27 Disember hari tu. Jadi ada perkara-perkara yang kita tak diubah, belum sempat berkesempatan mengubah itu. InsyaAllah lepas ni dia boleh tengok SOE ataupun SEMEL. SEMEL. Tu ni ada ni, Anita cakap walaupun pukul 1 pagi pun lecturer masih membantu. Ya. Amin. Tengok tu, begitu komitmen. Dan lecturer ni bukan apa, dia buat jurnal. Dia buat jurnal, menulis buku dan sebagainya, dia tengok mesej masuk, dia pun nak release tension. Yalah, betul. Betul. Okey, kita dah sampai ke penghujung rasanya. 1 jam masih tak cukup. Itulah yang kena berdiri. Banyak benda lagi. InsyaAllah kita akan buat lagi. Kali buat 2 jam. Betul. Ha. Ahli guru ni dia kena lebih sikit. Dia kena lebih sikit kan, Doktor kan? Okey, saya nak minta yang ahli panel, kita mulakan dengan Miss Chan. Mungkin boleh bagi sepatah dua kata ataupun nasihat ataupun cadangan daripada Miss Chan sebelum kita menutup tirai hari ini. Silakan Miss Chan. Okey, terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada lecturer-lecturer semua yang telah memberi bimbingan dan galakan bagi kami. Sebab ini belajar secara part-time ini memang susah sikit sebab bekerja, kemudian kena belajar lagi. Jadi saya sangat rasa sangat bangga boleh memilih UM sebagai universiti saya untuk melanjutkan pelajaran. Terima kasih semua lecturer. Good choice. Okey, saya nak jemput Puan Sri Dewi. Silakan Puan Sri Dewi, sepatah dua kata. Okey, sekejap sebelum saya ni, saya ada nak baca sikit ada soalan. Kalau nak Puan Sri Dewi sekejap saya nak baca satu soalan daripada Nikmat Ima. Soalan dia, kalau nak apply course education, boleh ke kami apply direct UUM ataupun school education UUM? Atau kami perlu apply juga ikut flow? Siapa boleh tolong jawab? Ada Siti, ketua jawatan kemai. Okey, terima kasih kepada soalan tu. Kalau siapa-siapa berminat, memang kami amat-amat menggalakkan, alu-alukan. Okey, jadi boleh pergi kepada Awang Had Saleh Graduate School website tu, masuk kepada Awang Had Saleh Graduate School, kat situ dia ada application form. Okey, jadi sila isi application form kat situ, semuanya online. Okay. Dia kena upload CJ-CJ apa semua, kemudian submit. Okey, barulah kami proses. Okey, kejap lagi Syazani akan komen kat situ lah, apply macam mana. Kita ada sebenarnya ada Ada slide tu. Sekejap ada satu soalan lagi ni. Saya ada soalan daripada Sarah Muhammad. Apabila kita mengambil Master in Education daripada latar belakang yang bukan pendidikan, adakah sama peluangnya untuk menjadi guru seperti ijazah dalam pendidikan? Okey, untuk menjadi guru tu dia memang kena follow kepada Kementerian Pendidikan Malaysia punya prasyarat semua tu lah. Kami hanya membantu untuk bagi yang pelajar yang bukan education field ni. Yang bukan education field nak jadi cikgu masih sama lagi, kena buat diploma pendidikan ataupun kursus perguruan lepas ijazah bagaimana dianjurkan oleh KPM. Cuma dengan kami ni, kami akan memberikan pendedahan kepada educational management, basic kepada education dan memberikan tokoh tambah kepada pembelajaran untuk diploma pendidikan tu lah. Okay. Tak boleh nak kata bila kita ambil education management, tak boleh ambil dah diploma pendidikan. Tak boleh. Tak boleh. Sebenarnya kita ada juga program, satu program iaitu PGDE, Postgraduate Diploma of Education. Jadi mana-mana rakan-rakan yang mempunyai pelbagai bidang lain, ijazah pertama itu, kalau dia nak menjadi guru, dia boleh mencuba mohon PGDE,
Diploma Postgraduate of Education. Dia juga kita tawarkan di SOE. Boleh share tak? Boleh share tak slide ni di dalam ruang komen? Slide apa ni? Brosur ni, brosur ni. Pengambilan pelajar pasca siswa. Ini kita offer untuk next semester. Untuk next semester, kita offer di Kota Baru, di UMKL dan sebagainya. Di program yang kita offer di luar kampus. Kalau dalam kampus ni yang disebut oleh Dr. Farah dan Dr. Siteri, semua program kita offer dalam kampus. Ini di luar kampus yang kita tunjukkan ini. Ni ada soalan ni. Apa yang special ni saya nak sebut tu, yang program 2+3 tadi tu. Ini yang kata konsep jemaah tadi tu. Kalau dia belajar based kepada cohort, katakan satu cohort tu 20 orang masters dalam tempoh 2 tahun, dia nak sama PhD, kita akan bagi automatic offer untuk PhD dan duduk dalam jemaah tadi juga. Maknanya dia duduk dalam jemaah tadi, dia kalau jemaah ni kita makin kuat lah. Makin kuat, makin betul? Kuat, dan kita boleh bantu dia, bimbing dia, kawan dia. Kalau saya lemah, poling kata, you carry on lah. Motivate lah. Motivate. Ini yang kita dah try di Kota Baru. Ada soalan ni? Satu lagi saya nak tambah ni. Tadi hari tu Puan Lin ada tanya saya, kita nak hak kecek-kecek Kelantan kan. Tengok hak yang nak cakap tu tak pelik dah, habis dah. Zaman-zaman tu dah habis dah. Zaman lah ni orang yang educated ni hasil daripada pendidikan ni. Ahli guru. Ada yang bertanya ni, ada off campus EDD dan PhD di Besut khususnya tak? Ada ramai ni ternanti-nanti tu. Kami ternanti-nanti daripada Nurul Khairana. Silakan Dr. Siti. Ya, ada kita tawarkan untuk EDD dan PhD, tetapi kita taklah kata EDD di Besut, PhD di Besut. Semuanya memang tampuknya di UM campus UUM. Okey, cuma sekarang ni sebabkan online, so academic writing paper prasyarat untuk PhD tu pun kita boleh ambil online kan. Okay. So kat mana-mana pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Okey, saya nak pergi kepada Puan Sri Dewi. Lagi sekali, maaf ya tadi boleh bagi sepatah dua kata daripada Puan Sri Dewi? Silakan. Terima kasih Puan. Ya, belajar dari di UUM merupakan satu kenangan yang sangat manis. Sebagai saya dapat berkenalan dengan pensyarah yang sungguh muka manis dan rakan-rakan dari bidang yang lain selain daripada bidang pendidikan. Interaksi dengan pensyarah UUM dengan pelajar melalui pelbagai media sosial juga merupakan satu suasana yang positif yang dialami dan yang amat menyeronokkan saya untuk belajar di UUM. Okey, alhamdulillah. Khair kata UUM menawarkan program yang sesuai dengan keadaan sekarang untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam bidang yang dipilih. So para pelajar kat luar bolehlah sambung belajar. UUM tanpa was-was. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengajur kerana memberi peluang ini kepada saya untuk di FB Live ni. Thank you so much. See you again. InsyaAllah, see you again. Okey, doktor. Kejap, bagi Chan Dr. Waswailah. Tak apa. Ni apa, Cikgu Sri ni, dia sebenarnya Sungai Petani. Dia Sungai Petani. Sebelum COVID ni, dia berulang-alik tau. Mana tu dia committed. Betul, pengorbanan tu saya cakap. Tenaga, masa dan wang ringgit tu. Demi mencari ilmu. Adik guru. Okay. Saya nak jemput Dr. Wan Suhaila pula. Sepatah dua kata dan nasihat mungkin untuk kawan-kawan yang kat luar tu yang masih lagi berfikir-fikir nak sambung tak sambung. Betul tak? Silakan Dr. Wan Suhaila. Terima kasih Mbak Acara. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada warga SOE lah. Memang mantap, dan saya doakan semoga SOE dan UUM sentiasa cemerlang, berada at the top. Dan kepada semua guru-guru, especially guru-guru di luar sana, knowledge is power. So don't stop learning. Daftarlah segera. InsyaAllah. Ya. Bagus. Dan akhir sekali Dr. Nurhana Muhammad Saad, mungkin ada sepatah dua kata. Nasihat terakhir. Silakan Doktor. Okey, pertama sekali terima kasih dan tahniahlah kepada pihak pengurusan SOE dan semoga lebih cemerlang selepas ini. Dan saya ingin menarik perhatian kepada semua di luar sana agar grab the chance untuk 2+3 yang di highlight
pada program hari ini ya. Okay, so last but not least, saya nak ucapkan kepada semua lah rakan dan juga semua pensyarah yang mengenali saya dan sering berhubung dengan saya, membimbing saya. Terima kasih banyak SP saya, Dr. Muazzam, Prof. Yaakob yang juga telah bersara awal tu. Dan kredit juga untuk rakan saya, Dr. Wan Zuhaila dan juga Dr. Nasuha yang sabar grad dengan saya untuk tahun lepas 2020 yang banyak sangat membantu. Begitu juga rakan-rakan yang lain yang belum lagi menghabiskan pengajian dalam PhD ini, teruskan, anda semua mampu. Dan untuk rakan-rakan guru di luar sana, kita mengajar dan juga belajar norma baharu. Kita mampu asalkan kita mahu. Sekian. Bagus. Adik guru. Sebelum tu saya nak, sebelum saya minta pendapat dan kata-kata daripada penulis di sini, saya nak bagi tahu ya, soalan-soalan yang di ruang komen tu disebabkan kami kesuntukan masa, nanti kami akan jawab di ruang komen, insyaAllah. Jadi kita mulakan dengan si cantik mana yang ujung sekali, Dr. Farah. Mungkin ada kata-kata nasihat daripada Dr. Farah. Okey, terima kasih ya Puan Lin. Okey, tadi saya ada nampak sikit komen tanya tentang pengurusan kurikulum. Kita ada offer MED, Curriculum and Instruction. So kalau berminat untuk sambung dalam bidang kurikulum, boleh join lah. Kita ada MED, Curriculum and Instruction. Dan yang kedua, saya cuma nak highlight untuk guru-guru, kita memang ada bukan bantuan lah daripada KPM, hadiah latihan persekutuan. Yang tu memang ramai kita punya student yang ambil peluang untuk mohon HLP tu dan sambung master dan juga PhD. Okay, so, good info tu. So guru-guru semua boleh digalakkan lah untuk mohon sambung HLP dan sambung bersama dengan program kita. Okay. Yang ketiga, terima kasih lah untuk sesi hari ini, sangat informatif lah. Okay, so terima kasih. Terima kasih, Dr. Siti. Okay, saya nak ambil peluang ni ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Lin dan juga semua tim marketing. Hebat, tahniah saya ucapkan. Kami sangat seteruja sangat dengan program pada pagi ini. Kita tidak lupa juga kepada para alumni dan juga pelajar-pelajar MSc yang begitu aktif dalam FB itu. Okay, dan pada pelajar cikgu-cikgu di luar sana dan juga staff-staff yang mana-mana berminat untuk belajar, silalah. Okay, kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya kami. Ada nama diberikan pada brosur tu untuk dihubungi siapa-siapa. Okay, sangat menggalakkanlah untuk sambung belajar walaupun COVID, pandemik COVID, tapi ia tidak menghalang. Kita akan adapt dengan keadaan suasana sekarang ni. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, Dr. Yaya, save the best for last. Satu perkataan je. Okay, terima kasih. Okay, bye. Saya nak tambah. Saya nak tambah, bukan nak tambah yang Dr. Farah tadi. Silakan. Lawak untuk, lawak. Untuk SLP tu, bisnes suar kan, di kementerian itu. Biasanya kita menggalakkan guru-guru untuk memohon mixed mode. Kita ada mixed mode, kita ada full coursework, mixed mode dan full research. Jadi mixed mode ini memenuhi keperluan yang dikenaki oleh KPM. Dan biasanya yang ada beasiswa ni adalah daripada guru-guru yang mana dia akan belajar secara mixed mode. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dia akan ikut two program, satu coursework dan satu by research sekali. Dan biasanya mereka ini akan terus sambung sehingga peringkat PhD. Dan bagi saya di pihak Dekan Pusat Pengajian Pendidikan, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Lin dan tim kru-kru yang bertukar lumus beberapa minggu perbincangan dan sebagainya untuk merealisasikan program Kopi O Biskut Kering. Dia pandai, cukup time je dia bunyi. Tadi tak bunyi. Ini kebetulan saya ni kebetulan pelajar saya tengah bayar. Dia komitmen daripada lecturer ni sampai ke hujung ni. Jadi saya on saja bayar, saya ke sini. Okey. Jadi dia call tu nak beritahu dia lulus soalan tu. Okey, yang satu lagi saya nak sebut yang ini ya, saya terima kasih. Dan sebenarnya FB Live ini very, orang kata apa, cukup memberangsangkan kami dan banyak info-info yang kita boleh kongsi. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pauline dan tim. Satu lagi, saya mohon maaf kepada
rakan-rakan pelajar, sebenarnya kami ada banyak pelajar nak masuk ni, tapi Puan Lin tak bagi, hanya bagi 4 orang saja. Sebenarnya ramai daripada luar, daripada KL dan sebagainya, Sarawak dan sebagainya yang nak masuk. Okay. Tapi kita dalam kita, baik saya kena. Puan Lin sebenarnya dia bagi 4 orang ya. Itu pun dia tahu ramainya 4 orang ni. Saya minta 4 orang. Jadi sebenarnya ramai lagi. Okey, tak apa, nanti kita boleh buat lagi. Ini bukan yang terakhir. Sarawak daripada InsyaAllah. Sebenarnya Datuk Nasharuddin pun juga alumni kita yang ramai yang hebat-hebat. Nanti kita akan buat lagi insyaAllah. Ramai daripada UNIZA, daripada USM juga antara alumni-alumni kita. Okey. Yang tu. Saya antara Malaysia dan dunia Adiguru. Adiguru. Okey. Saya nak ucapkan terima kasih hari ini kepada semua panelis di Webex. Saya nak kena sebut seorang-seorang mestinya. Terima kasih kepada panel Profesor Madia Dr. Yahya Don, Dekan Pusat Pengajian Pendidikan, Profesor Madia Dr. Siti Nur Ismail, Ketua Jabatan Kepimpinan Pengurusan dan Inovasi, Dr. Farah Muhammad Zain, penyelaras di School of Education, Miss Chan Siu Ling, merupakan alumni di UN, Puan Sri Dewi, guru di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Harvard, Dr. Wan Suhaila Wan Yaakob, Timbalan Pengetua MRS Empasi Tumbuh Kota Baru Kelantan, dan Dr. Nurhana Muhammad Saad, Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Saadong Kelantan. Guru saya juga Guru Cemerlang. Guru Cemerlang. Guru lain. Senafas guru, ni. Dia Guru Cemerlang ni dia grade tinggi. Okey. Ada lagi tak? Tak ada dah. Nah, tambah yang tu. Okey, kita santai hari ni. Baiklah, saya ni santai. Okey, saya nak ucapkan terima kasih khasnya kepada tim JPP, tim UMIT, tim daripada Skimpa dan juga Marketing Division dan juga tim daripada SOE ya, School of Education tu hari ni. Terima kasih banyak. Saya nak minta maaf sekiranya ada kesilapan, kekasaran, terkasar bahasa, terlebih melawak doktor kita kosong-kosong lah. Saya terlebih melawaknya. Sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah SWT dan kekurangan itu adalah daripada pihak kami. Jangan lupa kami punya sesi biskut kering kopi O untuk episod keempat hari ini pada jam 3 petang bersama School of Computing. So, sebelum saya tutup sesi hari ini, lupa kita punya kejap lagi kita punya penyanyi Cik Syafinas daripada Jabatan Keselamatan, ya betul Syafinas? Okay. Sebelum saya tutup sesi hari ini, saya ingin share satu kata-kata daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Boleh ya? Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung peritnya kebodohan. Okey. Assalamualaikum dari saya Nur Azlin Haji Abdul Jalil, pengarah pemasaran Universiti Utara Malaysia. Sekian, terima kasih. Bye. Wahai janji setia sudah diucapkan. Aduh, kata bersumpah telah kupadukan. Kini engkau pergi jauh membawa diri, tinggal daku seorang dalam sunyi sepi. Nun bulan ditutup awan, terkenang hati bertambah rawan. Wahai jikala ku tahu janjimu palsu, tentu tidak ku turut sedari dahulu. Setia sudah diucapkan. Aduh, kata bersumpah telah kupadukan. Kini engkau pergi jauh membawa diri, tinggal daku seorang dalam sunyi sepi. Nun bulan
janjimu palsu. Tentu tidak ku turut sedari dahulu. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.